siapkan kejutan untuk Bali United. Pelatih Persib bakal turunkan pemain kunci posisi gelandang. Bojan Hodak berencana menghadirkan sesuatu yang istimewa dalam pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pelatih asal Kroasia ini memaparkan bahwa kejutan tersebut akan menjadi strategi timnya untuk mengantisipasi gaya permainan guling-guling yang seringkali diperagakan oleh Bali United di lapangan hijau. Kami memahami cara bermain Bali United. Meskipun mereka dapat memberikan kejutan, kami punya kejutan kami sendiri. Setiap tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, ungkapnya ketika diwawancara di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Rabu, dalam kurung 13 Desember 2023. Meskipun bersiap memberikan kejutan khusus, Bojan Hodak memberikan petunjuk bahwa pemain kunci akan kembali mengisi posisi gelandang yang sebelumnya absen dalam pertandingan sebelumnya. Dengan kombinasi teknik khususnya, sosok gelandang ini diharapkan akan memainkan peran penting bagi Persib dalam menghadapi Bali United. Mantan pemain Persib Bandung cetak gol. Antarkan Malut United kalahkan Persikap 2-1. Freds Butuan, eks pemain sayap Persib Bandung, berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika Malut United meraih kemenangan atas Persikap Kabupaten Bandung dalam pertandingan ke-11 grup 2 Liga 2 2023-2024. Pertarungan sengit berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, pada Rabu, dalam kurung 13 Desember 2023, di mana Malut United keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Tim yang diasuh Imran Nahumaruri itu menunjukkan tekadnya untuk terus tampil beringas dalam dua pertandingan tersisa pada putaran awal Liga 2 2022 hingga 2023. Gol-gol Malut United dicetak oleh Freds Butuan dalam kurung menit ke-20 dan Dave Mustaine dalam kurung menit ke-42 pada babak pertama. Sementara itu, Persika berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol ke Fisya Hartian pada babak kedua. Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Malut United di seluruh penjuru. Kemenangan ini kami persembahkan untuk kalian, ujar Imran Nahumaruri usai pertandingan. Stefano Cugura beri sinyal Persib waspada. Pemain penting Bali United makin gacor. Menjelang pertandingan krusial melawan Persib Bandung, pelatih Bali United Football Club, Stefano Cugura, merasa gembira dengan penampilan bek sayapnya, Imade Andika Wijaya, yang terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang Liga 1 2023-2024. Seolah memberikan isyarat kepada Persib, Stefano Cugura menyebutkan bahwa kini pemain berkebangsaan Bali tersebut telah menjadi salah satu elemen kunci yang dapat membantu tim meraih kemenangan. Andika, yang sebelumnya mengalami cedera ankle yang membuatnya absen dalam jangka waktu yang cukup lama, kini mendapat apresiasi dari pelatihnya. Andika mengalami cedera serius pada musim lalu. Ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih dan kembali berlatih. Saat dia kembali bermain pada musim ini, ia mungkin belum sepenuhnya siap. Namun, kini ia sudah mendapatkan kepercayaan diri kembali dan tampil dengan penampilan yang mengesankan, ujar Stefano Cugura seperti yang dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru. Ia tampil lebih percaya diri, mencetak gol, memberikan assist, dan yang paling penting, ia membantu tim meraih kemenangan. Kami sebagai tim sangat senang melihat Andika kembali tampil dengan sangat baik, tambah pelatih yang akrab disapa Teco ini.